Operasi Love Is dimulai sekarang. Whoops, tas isi permen karetnya hampir tertinggal di lift. Tunggu sebentar. Ini pesananmu. Ini 1000 permen karet Love Is yang lezat. Ben dan Rosie membagi permen karet. Hey, Ben, kau ambil terlalu banyak. Berhenti, ini harus adil. Ini, aku punya tantangan baru. Kau harus ambil permen karet dengan sumpit. Lihat siapa yang dapat lebih banyak. Mulai! Tantangan bagus! Bagi Rosie, dia mengambil semua yang bungkusnya merah muda. Dan Ben kesulitan untuk mengambilnya. Itu tidak akan berhasil. Serangan permen karet! Ha! Rosie dengan sigap menangkap dengan sumpitnya. Lihat dan pelajari, Benny, dan tidak boleh mengambilnya dengan tanganmu. Itu melanggar peraturan. Apa kau tahu, Rosie? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Semuanya milikku. Itu tidak sopan, Ben. Setelah coba semua permainan dengan permen karet, tiba-tiba muncul ide yang baru. Permen karet ini sangat elastis. Rosie, peganglah. Aku punya tantangan baru. Ayo! Regangkan hingga seperti tali lompat. Ben, peganglah. Sekarang lompat. Dan sambutlah ahli lompat tali. Penting untuk melakukan pemanasan. 1, 2. Whoops, kita gagal. Kami akan pikirkan tantangan lainnya. Malam yang membosankan? Cepat, saksikan tantangan permen karet kami. Ini satu-satunya tempat di mana kami gunakan permen karet yang tak pernah terbayangkan. Hei, kalian, ayo ikut tantangan permen karet kami sekarang. Selamat datang di dunia gelembung. Kalian akan hadapi beberapa tes yang sulit. Cari permen karet dengan mata tertutup. Peserta tak bisa lihat yang ada di dalam kotak. Mungkin itu lebih baik. Mencari permen karet di dunia cacing. Di semangkuk kacang dengan saus tomat. Dan di kaktus. Ben yang paling berani. Aduh, ini berduri. Apa itu? Kuharap bukan landak. Ya, aku dapat permen karetnya. Aku menang. Berikutnya Holly. Ayo, cepatlah. Apa ini? Sangat mencurigakan. Iuh, aku tidak mau tahu apa ini. Permen karetnya seperti sudah dikunyah dan juga dikeluarkan. Ini dia, berlendir dan menjijikkan. Rosie adalah yang paling tidak beruntung. Semoga dia suka binatang. Astaga, ini bergerak. Seekor cacing. Harus dimakan jika aku keluarkan? Rosie, yang kau makan adalah permen karet. Berhenti menyiksa hewan. Kembalikan. Phew, terima kasih. Akhirnya, ini permen karetku. Ayo, Holly, ayo kunyah sama-sama. Dan ini tantangan yang lain. Ambil permen karet tanpa gunakan tangan. Rosie bertekad untuk menang. Hey, Ben, minggirlah. Aku harus ikat rambutku. Kami punya semangkuk air, tepung, dan susu. Ayo mulai, kawan-kawan. Holly, bukannya kau mau masker tepung untuk wajahmu? Ya, Ben, cicipilah susumu. Kalian siap? Siap? Bersedia? Menyelam! Kau juga, Holly. Rosie dengan mudah mengambil semua permen karet dari bawah. Dia seperti putri duyung. Holly juga temukan sebungkus permen karet di dalam tepung. Tapi dia hampir tidak bisa melihat. Dan Ben minum susu untuk seminggu. Tapi dia dapat permen karetnya. Tantangan permen karet adalah kesempatan baik untuk keisengan makan siang. Dan semuanya mempunyai burger. Panaskan permen karet di microwave dan tambahkan pewarna makanan. Buat bahan-bahan burger, bentuk rotinya, daging, selada,
potongan tomat, keju, buat roti untuk atasnya. Susunlah burger permen karet. Hiasi dengan biji wijen terbuat dari permen karet putih. Hanya Rosie yang bisa meniup gelembung yang sangat besar. Bagaimana kau membuatnya? Bersama-sama di hitungan ketiga, tiup sekeras mungkin. Whoops, gagal total. Mau tahu rahasianya? Burgerku terbuat dari permen karet. Makanya aku bisa tiup gelembung yang terbesar. Hari ini kami ada ujian. Tapi tantangan permen karet terus berlanjut. Kami sedang malas untuk ujian. Waktunya menjahili Ibu Smith. Hey, Holly, keluarkan telinga permenmu. Lelehkan permen karet di microwave. Tambahkan pewarna makanan, lalu remas. Bentuk seperti telinga. Gunakan alat pemodelan untuk membentuk rongga pada telinga. Berikan telinga manismu. Lezat sekali. Hah, Ibu Smith, tolong, telingaku. Dan Christy tidak hanya menggigit kuku saat ujian, tapi dia makan satu jarinya. Lelehkan permen karet dan warnai. Bentuk seperti jari. Pertegas kuku dengan spatula. Buat garis pada buku jari dengan alat pemodelan. Buat kuku dari permen karet berwarna terang. Tempelkan pada rongga di jari. Enak sekali. Christy, tidak! Keluarkan jarimu. Tapi Kelly adalah yang terbaik. Dia punya ingus terlezat dan sangat hijau. Lelehkan dan warnai permen karet seperti kulit, bentuk hidung. Buat lubang hidung dengan alat pemodelan bundar. Gunting kelebihannya. Tambahkan pewarna makanan hijau pada sirup jagung dan tuang ke wadah bersih. Taruh wadah pada rongga di belakang hidung dan tutupi dengan permen karet. Aku suka hidung raksasaku, juga ingus manisku. Iuh, ini menjijikkan. Ibu Smith tidak tahan lagi. Murid-murid ini kanibal. Ini mengerikan. Haha, ujiannya dibatalkan. Benny sayang, kau sedang apa? Perhatikan pacarmu. Sayang, ayolah, ayo kita pelukan. Kau tidak sayang aku lagi? Singkirkan laptopmu. Aku lebih baik dari laptop. Main denganku, ayolah. Kau tidak mau? Ucapkan selamat tinggal pada laptopmu. Tunggu, Holly. Mana laptopku? Apa yang kau lakukan dengannya? Apa kau taruh di kulkas lagi? Oh, ini laptopku. Kupikir dia melakukan yang buruk. Dan apa ini? Permen karet? Holly! Kenapa kau melakukan ini? Jika kau mau menakutiku dengan permen karet, itu percuma saja. Ini adalah mimpi terburuk Ben. Pacar dan saudarinya bekerja sama menguburnya hidup-hidup dengan permen karet. What? Ah! No! Ayolah, Benny. Kita akan buat permen karet terbesar di dunia. Kita mempunyai banyak sekali permen karet. Belum pernah melihat permen karet sebanyak ini? Ini pasti akan besar. Isi wadah besar dengan permen karet. Panaskan dengan pengering rambut, lalu remaslah. Tambahkan pewarna makanan. Perlahan bentuk menjadi bola permen karet besar. Permen karet raksasa kita sudah selesai. Sangat menggemaskan. Benar-benar lupa. Tapi Holly punya rencana baru. Permen karetnya akan dia tukar dengan slime merah muda besar.
dan Ben akan diam untuk sementara waktu. Hei, Benny, kemarilah. Kami akan membungkusmu dengan selimut manis. Suka tantangan permen karet kami? Beri komentar tantangan mana yang mau kalian tiru? Membuat burger permen karet? Menggigit telinga atau ambil permen karet dari cacing? Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan tantangan baru yang lucu dari Trum Trum.